Ulama kita bagi orang ni ada 4 jenis orang. Orang ada 4 jenis orang. Jadi kita kena tengok kita ni duduk mana. Ada orang celaka ataupun baik di dunia, baik di akhirat. So jenis orang, atas dunia dia baik, di akhirat dia baik. Mana atas dunia dia hidup senang, di akhirat dia masuk syurga. Ada orang atas dunia dia baik, celaka, baik di dunia, celaka di akhirat. Atas dunia ni selene, kereta banyak, kereta besar, rumah besar, tapi mati masuk neraka. Ada orang susah di dunia, senang di akhirat. Atas dunia itu susah tapi mati masuk syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Dah orang paling celaka, hidup di dunia susah, akhirat masuk neraka. Atas dunia ni dah hidup susah, mati pula masuk neraka. Allahu Akbar. Kita pasti dia ambo sangat-sangat tidak mau kalau ada di antara orang yang hidup masih tumbuh ni, kok lagi tu celaka atas dunia, celaka pula di akhirat. Biarlah kita kurang-kurangnya kalau hidup atas dunia ni pun tidak senang mana, tapi kita tidak susah di dalam neraka Allah Subhanahu Wa Taala dengan cara kita sentiasa ingat pada Allah, kerana jasa Allah Taala kepada kita sangat banyak, nikmat pada Allah Taala kepada kita sangat banyak.